There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. 'Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Dina Kurniawati. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Wah, aku udah lama banget gak upload video ya teman-teman. Alhamdulillah kali ini aku bisa sempat lagi untuk bagiin aktivitas aku hari ini ya. Jadi ini tuh tadi pas suami aku pulang kerja, dia tuh bawa ikan, katanya dikasih sama anak bos. Soalnya anak bosnya itu kan suka banget mancing gitu ya. Jadi kalau dapat banyak pasti dikasih gitu. Alhamdulillah dapat rezeki yang gak terduga-duga. Ini tuh termasuk rezeki ya teman-teman. Jadi di sini aku bagi dua dan aku mau simpan separuhnya karena ini tuh banyak banget ya teman-teman. Kalau dimasak semua tuh takutnya nanti gak habis. Jadi ya udah, di sini aku masaknya tuh separuh aja dan separuhnya aku simpan lagi ke dalam kulkas. Nah ini yang separohnya udah aku goreng. Ini tuh udah lama banget nggak makan ikan sambal digoreng gitu ya. Cuman di sini untuk sambalnya aku pisahin gitu teman-teman. Karena anak aku ada yang nggak suka sambal, makanya untuk sambalnya aku pisahin. Di sini aku mau buat sambalnya dulu. Aku blender aja. Untuk sambal sih seperti biasa ya teman-teman. Cuman pakai cabai merah, bawang merah, sama bawang putih, terus tomat ya gitu doang lah. Simpel-simpel aja kalau aku bikin sambal. Setelah itu kita blender aja sampai halus. Di sini aku blendernya sampai halus ya teman-teman, karena aku mau bikin kayak sambal saus gitu. Kalau misalnya nggak di blender sampai halus tuh kayak gimana ya, bukan sambal saus ya. Kalau mau di kasar sih bagusan di chopper ya, kayak sambal terasi atau sambal pecak, itu enaknya diulek ataupun di chopper. Kalau di blender dia tuh jadi halus banget gitu. Nah di sini aku udah selesai untuk halusin si cabai. Lanjut di sini aku mau mau sambal dulu untuk si cabenya. Di sini aku untuk goreng ikannya nggak aku videoin ya teman-teman, karena memang tadi tuh aku goreng ikannya tuh sambil ngerjain yang lain gitu, jadi nggak sempet videoin. Di sini aku videoinnya tuh bagian bikin sambalnya aja ya. Di sini aku mau goreng sambal. Di sini aku pakai minyak yang bekas aku goreng ikan tadi, nggak apa-apalah ya. Dan jangan salpok sama wajan aku yang sudah dekil. Belum sempet untuk beres-beres wajan karena kehidupan dunia nyataku sekarang tuh ribuh banget ya teman-teman. Harus pinter-pinter bagi waktu, harus pinter-pinter mengelola keadaan gitu ya, biar semua tuh bisa terorganisir. Soalnya sebagai ibu pekerja dan juga ibu rumah tangga tuh harus betul-betul gersit ya teman-teman. Alhamdulillahnya sih kalau kerjaan itu ibu-ibu bekerja tuh aku gak perlu kerja keluar gitu ya, cukup di dalam rumah aja. Ya walaupun gajinya gak seberapa, tapi yang penting aku bisa ngerjain di rumah dan bisa mantau anak-anak. Oh ya BTW, kalian hari ini masak apa teman-teman? Ada yang samaan gak sih sama aku masak-masaknya? Kalau aku sih masak yang simpel aja, yang cepet siap. Yang penting aku tuh gak banyak-banyak ngabisin waktu di dapur gitu ya, karena memang waktu aku tuh lagi padat-padatnya. Oke, alhamdulillah sambal aku udah matang. Di sini aku mau pindahin dulu ke dalam mangkok kaca, karena sambal ini enaknya tuh disimpannya di mangkok kaca ya teman-teman. Kalau di mangkok plastik takutnya luntur gitu ya, karena udah pernah kejadian sih aku punya mangkok ditaruh sambal cabai yang panas gini tuh jadi luntur gitu kan, bahaya banget ya. Nah, ini dia sambal aku, ini tuh bukan sambal terasi, ini cuman sambal biasa. Next aku lanjut mau rebus dulu bayam sama toge untuk temennya, soalnya kalau udah ada sambal sama ikan goreng nggak enak kalau nggak ada sayurannya. Kebetulan di rumah itu cuman ada bayam, jadi ya udah di sini kita rebus bayam aja ya. Bayam itu sehat dan enak juga, aku suka. Oke, setelah selesai aku rebus bayam, di sini aku tuh mau matengin dulu bayamnya biar dia tuh mateng, ditutup gitu ya. Nah, di sini aku udah selesai masak bayamnya, lanjut aku pindahin aja ke dalam mangkok. Nah, ini dia sayuran aku teman-teman, simpel banget, tapi ini tuh bikin nafsu makan banget ya. Aku cuman masak ini aja sih, menu sederhana, menu desa, tapi bikin makan itu bisa habis satu kosmos.
Bener kan teman-teman? Ayo dong komen siapa yang suka masak-masakan seperti ini, boleh di-share di bawah kolom komentar, mana tahu kita samaan. Atau mungkin kalian tipe kali yang suka tumis-tumis, gulai-gulai, rendang-rendang. Kalau aku sih suka, cuman gak terlalu gitu ya. Paling hanya sesekali sih kalau masak-masak yang kayak gitu. Yang lebih seringnya tuh ya masak kayak gini di rumah, karena ini tuh kayak selain sehat ya, selain sehat juga nikmat. Oke deh teman-teman, setelah selesai masak, di sini tuh aku langsung lapar, lihatin menu aku, dan ini aku juga masih ada sisaan ini tuh keripik singkong atau sambal singkong yang kemarin aku bikin. Ini tinggal dikit lagi, jadi aku habisin aja. Di sini aku mau makan dulu teman-teman. Semoga kalian nggak ngiler. Ngiler juga nggak apa-apa, ambil nasinya biar kita makan sama-sama ya. Hari ini di daerah aku cuacanya cetar membahana teman-teman, sampai-sampai tuh rasanya panas banget. Biasanya aku tuh gak mau minum es, tapi kali ini tuh aku mau minum air es karena betul-betul gerah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita minum air es justru malah makin gerah ya. Lebih enaknya tuh minum air putih biasa gitu. Tapi karena pengen minum es, jadi ya udah gak apa-apa sesekali minum es juga ya. Ini makan sambil minum es itu sehat atau enggak sih teman-teman? Aku tuh sebenarnya belum tahu sih mana yang kehidupan yang sehat atau kehidupan yang normal, itu tuh belum tahu banget gitu ya. Kehidupan aku ya kehidupan seperti biasanya aja pada umumnya gitu ya, nggak terlalu fokus ke apa namanya kesehatan gitu ya. Itu sebenarnya buruk banget sih teman-teman. Aku harap kalian nggak nyontoh ya yang aku tuh, yang nggak terlalu bisa hidup sehat gitu. Sebenarnya aku udah beberapa kali belajar gitu ya untuk hidup yang sehat gitu teman-teman, tapi memang belum nuknya aku gitu, belum bisanya aku gitu. Jadi ya udah, kehidupan sehat aku tuh kayak yang masih menjauhi makanan-makanan instan gitu, tuh aku jauhin banget. Sekarang tuh lebih suka masak sendiri daripada beli sayur jadi gitu ya. Ya sayur jadi juga sehat teman-teman, cuman kita nggak tahu dia tuh ngolahnya gimana, micinnya gimana, kita nggak tahu. Jadi lebih bagus tuh masak sendiri sih menurut aku. Oke lanjut, di sini besok harinya aku tuh ada beli telur, dan ini tuh aku heran kenapa telurnya seperti ini ya. Ini tuh lucu banget ya telurnya teman-teman. Nah ini aku beli telur satu papan atau satu tikarnya itu harganya 35.000. Menurut kalian itu murah atau mahal ya teman-teman? Satu papan itu isinya tuh 30 pcs. Ini ada sisaan telur aku yang kemarin, ini mau aku taruh di bawah aja karena yang di bawah itu yang langsung dimasak atau yang cepat dimasak. Aku tuh telur boros banget ya teman-teman, karena aku suka nyemilin telur. Aku tuh lagi program banget untuk ngedialkan tubuh gitu ya. Menurut aku badan aku tuh belum ideal teman-teman, karena tinggi aku di 152. Jadi aku pengen banget berat aku tuh di 52 kilo juga gitu ya. Ini tuh berat aku tuh turun gitu teman-teman di 48 kilo. Mungkin karena aku tuh kurang nafsu makan, jadi makannya dikit. Terus kayak aku tuh juga jarang banget kayak apa namanya istirahat siang gitu ya, tidur siang. Kalau dulu tuh sering banget tidur siang, kalau sekarang tuh jarang banget tidur siang. Jadi buat badan itu jadi kurus kali ya. Apalagi tidur malamnya itu tuh kayak di jam 12-an. Dulu tuh sempat tidur di atas jam 12 ya teman-teman, cuman karena aku takut dapat penyakit, ya udah sekarang tuh kayak jam 11, jam 12 tuh udah mulai tidur gitu ya, udah istirahat. Ya kalau normalnya sih kata teman aku jam 10 tuh udah istirahat gitu ya. Cuman ya aku belum bisa tidur kayak di jam 10 teman-teman. Pasti bisanya tuh di jam 11 atau di jam 12. Cuman aku usahain sih jangan sampai di atas jam 12. Ini aku mau refill dulu ya teman-teman. Ini tuh gula putih, aku belinya masih kiloan aja sih, nggak yang belanja bulanan gitu ya. Soalnya akan menyesuaikan dengan keadaan ekonomi sendiri. Kalau kalian lagi apa teman-teman, nontonin video aku, ada yang lagi mager-mageran atau mungkin ada yang lagi aktivitas sama seperti aku, yuk semangat, jangan mager-mager ya teman-teman. Aku jangan ditiru. Aku ini orangnya mageran banget sekarang ya.
Kegiatan hari ini tuh nggak terlalu banyak sih, aku tuh nggak terlalu banyak beres-beres, cuman beres-beres tipis-tipis aja. Dan ini aku lihat ternyata ada bawang aku yang busuk, dan itu buat si teman-temannya tuh kena busukannya. Jadi daripada nanti teman-temannya juga ikut busuk, di sini aku mau bersihin dulu untuk tempatnya, biar itu ya, biar si teman-temannya nggak ikut busuk. Ini tuh akibat jarang masak ya teman-teman. Kemarin itu jarang masak akunya, makanya aku tuh jarang banget bikin video masak-masak. Tapi sekarang-sekarang ini tuh lebih produktif lagi, aku lebih atur waktu lagi, kepengen bisa aktif dan produktif seperti dulu lagi. Jadi di sini aku lagi perbaiki waktu ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh orangnya tuh berantemnya tuh bukan sama orang lain gitu ya, tapi berantemnya tuh sama diri sendiri gitu. Kadang-kadang tuh hati sama pikiran tuh gak sinkron loh teman-teman. Hati aku tuh pengen banget harus rajin gitu, tapi badan aku tuh malah milih gak mau. Pokoknya seluruh tubuh aku tuh lagi gak akur banget gitu ya, lagi gak sinkron gitu, gak satu pendapat semuanya. Nah, aku lihatin di daerahku lagi cetar membahana banget kan, tapi musim hujan gitu, nanti sore hujan gitu, siangnya cetar gitu. Sampai aku tuh jemurin ini tuh keringat dingin loh teman-teman, keringat aku bercucuran karena saking panasnya di daerah aku. Kalau di daerah kalian udah musim kemarau atau musim hujan, padahal ini tuh udah akhir bulan ya, akhir tahun malah ya, biasanya akhir tahun itu musim hujan ya teman-teman. Kalau di daerah aku sih musim hujan, cuman hujannya itu gak terlalu, tapi di siangnya juga panas gitu ya, pokoknya adil lah gitu ya. Tapi kasihan yang kerja malam sih teman-teman, kalau tiap malam tuh harus hujan. Karena suami aku ya kan kasihan banget kalau dia tuh harus selalu kena hujan. Soalnya suami aku tuh kerja subuh, kadang-kadang subuh tuh suka hujan gitu. Tapi di siang hari malah cetar membahana. Duh, awannya seger banget ya teman-teman. Aku tuh suka banget lihatin awan. Makanya setiap video aku tuh pasti ada awannya gitu, karena sesuka itu aku lihat awan-awan ini. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya dengan kalian semua? Masih semangat gak sih? Atau ada yang udah mulai kendor? Karena kebanyakan aku lihat udah pada mulai kendor ya. Tapi ada juga nih yang masih semangat. Contohnya pada teman-teman yang masih aktif gitu ya. Kalau aku tuh masih kayak semangat tapi kendor gitu, semangat tapi kendor lagi gitu ya. Masih belum ngumpulin semangat banget sih. Aku gak tahu sih, agak susah ya yang namanya nyari semangat. Tapi ya semua tuh tergantung balik ke kita aja ya. Oke, udah lanjut teman-teman, di sini aku mau unboxing. Ini tuh aku ada beli kipas angin ya. Soalnya kan di sini panas banget, jadi di sini aku beli kipas angin. Karena kipas angin kamar aku tuh dipindahin ke kamar anak-anak gitu ya. Kasihan aku, soalnya anak-anak tidur tuh selalu kepanasan. Jadi di sini aku beli lagi untuk kamar aku. Beli yang murah-murah aja sih, yang penting fungsinya gitu ya. Soalnya aku nggak terlalu mikirin brand, karena aku pakai yang murah atau yang mahal toh sama aja gitu ya dengan fungsinya. Mungkin ada beberapa orang yang mikirin brand gitu ya. Kalau aku di sekarang ini sih nggak terlalu fokus mikirin brand. Yang penting dia tuh bagus, awet, dan tahan lama. Soalnya aku beli barang murah pun tahan lama kok, bisa sampai tahunan gitu ya baru rusak. Kalau beli yang brand pun ya sama aja gitu. Jadi ya udah, tergantung sama kantong kita aja. Gak usah maksa-maksain gitu ya, karena orang beli brand, kita juga mau ikut beli yang brand. Enggak, aku nggak kayak gitu ya teman-teman. Not sleeping well. Ya, daripada aku beli barang-barang brand yang harganya mahal, lebih bagus sih aku beli yang biasa aja, yang sesuai dengan kemampuan aku. Kalau aku bisa beli yang mahal, beli yang murah, sisanya kan bisa sedekah. Pokoknya sekarang tuh lebih sering banyak-banyak sedekah sih teman-teman, soalnya itu jalur langit banget buat bantu usaha kita. Apalagi aku yang sekarang lagi berusaha ya, jadi harus banyak-banyak sedekah sama orang-orang. Oke deh teman-teman, di sini yang mau pasang atau rakit itu suami aku, karena aku nggak pinter kalau ngerakit-ngerakit yang kayak gini ya. Pasti aku serahin sama suami aku. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, dan maaf kalau seandainya dalam pembuatan video atau dalam dubbing aku tuh ada yang menyinggung perasaan teman-teman. Mohon diberi maaf ya teman-teman, karena aku hanya manusia biasa. Untuk kalian yang udah komen, like, dan subscribe, terima kasih banyak.
banyak yang udah komen, nanti aku bakalan bantu balas ya. Maksudnya kok bantu balas? Aku bakalan balas sebenarnya kalian yang bantu aku ya. Udah komen-komen selalu video aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.